متعين. السلام عليك. السلام عليك. السلام. Ya Allah, bagimu segala puji. Engkau lah penegak langit dan bumi dan alam semesta beserta segala isinya. Bagimu lah segala puji, memancar cahaya langit dan bumi. Bagimu lah segala puji, Engkau lah yang hak, dan janjimu adalah benar, dan surga adalah hak, dan neraka adalah hak, dan Nabi-Nabi itu adalah hak, dan Nabi Muhammad adalah benar, dan hari kiamat adalah benar. Ya Allah, kepada-Mu lah kami berserah diri, kepada Engkau jugalah kami kembali. Ampunilah kami atas kesalahan yang sudah kami lakukan dan sebelumnya, baik yang kami sembunyikan maupun yang kami nyatakan. Engkau Tuhan yang terdahulu dan Tuhan yang terakhir. Tiada Tuhan melainkan Engkau, Allah Rabbul Alamin. Tiada daya upaya melainkan dengan pertolongan Allah. Amin. Ah, nyambung nih. Halo? Halo Pak, anak Bapak masuk rumah sakit nih, kecelakaan Pak. Anak Bapak kritis. Hah? Mayang anak saya kecelakaan? Iya, anak Bapak Mayang. Sekarang dia lagi di rumah sakit Pak, harus masuk ruang ICU. Dan rumah sakit itu minta 5 juta rupiah Pak, saya nggak ada uang Pak. Bapak bisa transfer nggak? Kasihan Mayang anak saya. Iya, iya, iya. Ya. Tolong jagain anak saya di sana ya. Oke, oke, saya akan transfer. Berapa nomor rekeningmu? Iya Pak, Bapak tenang dulu. Nanti saya SMS nomor rekening. Setelah Bapak kirim, Bapak kasih tahu saya ya, kabarin. Kasihan anak Bapak Mayang. Oke, sama-sama. Kita tinggal tunggu nih. Tunggu balasan. Mau transfer dia. Wah, malam-malam begini ngapain, Ma? Ya kerja lah, ngapain lagi? Kerja malam-malam. Kerjaan gue tuh emang malam. Nah, lu sendiri ngapain di sini? Oh, kalau gue cari angin. Iya, panas di dalam rumah. Bang. Ya tadi telepon. Halo? Iya, Pak. Oh, Bapak udah transfer ya? Oh, ya udah, Pak, biar saya urusin, Pak. Bapak datang ya ke Rumah Sakit Sejahtera. Kasihan anak Bapak. Iya, Pak. Lu lihat nih, kerjaan gue cuma nelfon doang, dapat 5 juta. Jadi gue kerjanya itu nelfon orang malam-malam nih. Habis itu gue bikin panik, masuk deh. Astagfirullahaladzim. Ya udah, cari lagi yang lain. Ya, siap, apa ya, Bang? Ganti kartu. Ini. Gue ganti nomor ya, Bang? Iya, ganti. Lu mau gabung sama gue? Daripada lu sama Taki nyopet, bahaya lagi. Mending sama gua. Sayangnya dia menggunakan kecerdikannya untuk hal yang tidak baik. Kasihan Jimmy. Kasihan juga para korban. Gua harus segera ke rumah sakit. Ya Allah. Semoga nyawa anakku Mayang masih bisa diselamatkan. Bapak mau kemana malam-malam begini? Loh, Mayang? Kamu gak apa-apa, nak? Mayang gak apa-apa kok, Pak. Mayang habis ngelembur kerja di kantor, Pak. Banyak kerjaan. Maafin Mayang ya, Pak, ya. Mayang gak bisa telepon Bapak. HP Mayang habis baterainya. Emang kenapa, Pak? Jadi kamu gak apa-apa? Kamu gak kecelakaan? Hah? Kecelakaan? Enggak kok, Pak. Berarti Bapak sudah ketipu. Apa? Bapak sudah ketipu 5 juta.
1 juta, Pak. Nomornya gak aktif.